baru kenalan rumah boneka waktu itu ya. Tapi kita belum usaha, hanya hobi-hobi itu ngisi waktu. Nah, dari hobi itu kita bisa masuk ke dalam bisnis. Di luar itu selain rumah boneka kita bikin juga macam-macam lah, ada tempat tidurnya, ada meja belajar, ada lemarinya, itu desain-desain termasuk Barbie-nya. Namanya baru-baru itu ya masih 60 sampai 100 unit per satu bulan. Itu saya pernah ke Belanda. Belanda juga pernah satu kontainer ya, satu kontainer yang 40 feet. Kadang-kadang kita nggak usah takut apapun ya, yang penting kan hobi dulu.